Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya tentunya. Kita review lagi nih mod Boost GBHD ya. Ini versi Bumel, ini konvertan dari FM ya. Seperti ini. Dan di sini saya pilih yang ada aksesoris trompetnya ya di bagian depan kepala busnya. Oke, nanti kita akan review juga untuk modnya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai ya. Jadi nanti kalian tahu seperti apa untuk modnya. Oke. Langsung kita cek, nah seperti ini untuk nyala lampunya ya. Untuk wipernya di sini belah tengah ya, atau tegak ini wipernya. Oke, untuk buka pintunya, nah ini dia ya, ini dilipat ya. Tuh. Dan juga lampu kabinnya nyala ya. Tuh. Lanjut ya, untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah ini ya, ini nggak begitu kelihatan ya, ini black shadow ya tuh, atau bayangan hitam di bawah busnya. Oke, dan untuk animasi yang kedua nih ada penambahan kernet ya. Ini kita buka dulu pintunya. Nah ini dia ya, Pak Bayu dan Pak Mulyon jadi kernet. Dan untuk animasi yang terakhir atau yang ketiga ini kita lihat. Nah ini dia ada penambahan penumpangnya ya. Di sini sudah full penumpang tuh, jadi kelihatan penumpangnya. Lanjut ke area kabinnya. Nah untuk area kabinnya ini udah mantep ya tuh. Oke, langsung aja kita gas ya, sambil kita bawa jalan. Di sini kipasnya ini bisa muter ya kalau kita gas. Kalau kita hanya berhenti, dia kipasnya juga ikut berhenti juga sama. Oke, awas hati-hati, kita belok ke kanan ini. Langsung aja ya, kita ganti kameranya pakai kamera luar biar kelihatan ya. Nah, seperti ini langsung kita tes. Nah. Oke, di sini untuk suspensinya tuh kelihatan tuh ya. Ini mentul-mentul tuh. Remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita pakai narik ya, atau mode pariwisata juga kita pakai buat ngeblong-ngeblong juga aman ya. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery sahabat ya, dengan apa namanya, bagian stiker depannya ulan ini biasa sendiri. Nanti untuk link modnya ya, dan juga livery yang saya pakai ini nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya, nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, untuk speednya juga lumayan kencang juga. Untuk speednya untuk di bawah manuver juga enak ya, handlingnya stabil, jadi cocok banget nih buat kalian untuk dengan mod banter-banter nih ya, versi kencang ya. Ini langsung aja kalian download. Untuk variannya tuh ada banyak ya, nanti kalian tinggal pilih aja. Yang saya pakai ini yang pakai ada trompetnya ya. Jadi kalau kalian mau tinggal pilih aja, atau kalian mau download semua juga boleh ya. Nah, terserah aja. Jadi kita belok ke kiri. Terus pokoknya nih nggak rugi juga kalau kalian download nih. Modnya mantap banget. Tuh ada kernetnya juga ya, ada penumpangnya juga. Mantap ya, pokoknya. Ciri khas bus ini ya, Bumel atau Cirebonannya seperti ini. Oke, sekian dulu aja ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video terbaru dari saya lagi ya. Jangan lupa juga loncengnya kalian nyalain juga ya, biar nanti kalian gak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke, terima kasih.